Mari kita tengok sebiji CBR1000RR Repsol. Okey, ini original Repsol. You tengok dia punya frame, body frame you suatu. Okey, kalau bukan Repsol dia warna hitam. Original Repsol dia memang warna silver punya. Okey, motor ni tahun dibuat 2011 dengan register 2013. Harga sekarang jual 52,800 saja. Mileage tak sampai 10,000. Nanti kita tengok mileage dia. Kita tengok dari depan dahulu. Okey, semua cover set semua original lagi. Dia suatu tambah satu stiker. Okey, original tak ada tulis Repsol ni lah. Dia suatu tambah satu stiker. Kalau tak nak boleh koyak saja. Okey, windshield dia suatu tukar smoke windshield, suatu tukar side mirror kecil. Okey, market semua cantik lagi. Tayar baru tukar saja. Battlelite S22 memang sport tayar, tak payah tukar lagi, memang grip punya. Ini Motor Nation punya Fox Rider dia suatu tambah, ini brake steel ini sudah brake hose sudah tukar, lagi makan brake. Okey, radiator cover dia suatu tambah. Kemudian Motor Nation punya frame slider suatu tambah, GPR Racing punya itu engine guard dia sudah tambah, SC project dia sudah tambah, exhaust bunyi memang garang, racing footrest dia sudah tambah, lagi satu Motor Nation punya arm slider, bobbin dia sudah tambah, tayar depan belakang memang tayar baru S22 Bridgestone punya tayar. Kemudian kita tengok belakang echo dia sudah buang, kemudian single seat. Okey, dia punya seat asal dia sudah buka, dia sudah pasang single seat. Kemudian apa lagi dia suruh tambah? Okey, you tengok sini, dia suruh tambah SP quick shifter. Okey, quick shifter memang asal tak ada, dia suruh tambah. Kita tengok dia punya color asal, dia punya stiker asal pun belum koyak lagi. Model memang 2011, register 13. Okey, stiker original pun belum koyak lagi, memang color original, accident free motor ni. Mari kita tengok 2013 mileage hanya jalan 7500. Okey, dia lagi tambah satu gear indicator. Itu saja. Apa lagi? Oh, mari sini. Dia lagi tambah satu launch control. Ini launch control kasi dia untuk apa? You pick up, you terpulas banyak biar dia tak terangkat lah. Okey. Kemudian ini brake clutch lever pun dia suruh tukar. Domina fast total dia pun suruh tambah. Apa lagi? Tak payah lah. Ini beli pakai aja. Mari kita cuba start tengok. CBR1000RR SC Project bunyi macam mana. Okay, Repsol memang limited edition. Orang kurang nampak ke market. Biasa nampak pun tukar kawasan ya. Ini Repsol yang original. Okay, engine bunyi semua cantik lagi. Mileage pun memang gila rendah, 7,000 lebih saja mileage dia. Motor sekali lagi, motor tahun 2011, register 13, harga jualan sekarang 52,800. Honda CBR1000RR original Repsol. Okay, original Repsol, memang guarantee original. Harga jualan 52,800, deposit rendah 300 saja, bulanan lebih kurang 1,000, 7 tahun. Okay, bulanan lebih kurang 1,000, 7 tahun. Loan Aeon, loan credit, loan kedai pun kita boleh buat. Kalau mau trade-in motor, jual motor pun kita boleh juga. Kalau dari jauh, kita boleh hantar. Sabah Sarawak pun kita boleh hantar. Tapi Sabah Sarawak, you punya tumbang untuk hantar lebih kurang 1,000 lah, you kena bayar. Okay, hantar pergi Sabah atau Sarawak, kita ada charge you 1,000. Tapi tak payah risau, beli ini motor, kita pun ada kasih voucher. Voucher lebih kurang 1,000. Biar voucher, you boleh pilih lah apa you nak, helmet, jacket, glove semua. So, complete 300 deposit tu memang sudah siap rotate insurance. Siap 1,000 voucher, you sudah complete you punya body. Accessory motor memang sudah datang sekali. So, you tak payah pening, terus ambil pakai saja. Okay, kalau minat, terus datang Icity Motoworld Shalam ataupun WhatsApp saja. Kita hantar sampai rumah bagi you. Kalau minat, WhatsApp saya sekarang. Bye.